di lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Terkait yang pertama, ini adalah kesempatan MI Muhammadiyah Karangasem pada tahun ini atas penunjukan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Batang, wabil khusus Majelis Tabligh di bawah binaan Ustaz Ahmad Bedo Ali. Dalam hal ini menyampaikan bahwa pada tahun ini adalah ada pelaksana yang dari tingkat amal usaha Muhammadiyah, mulai dari MI, MA, MTS, kalimatnya begini. Life is 10% of what happened to you and 90% of how you respond to it. Ya teman-teman, Bro. Mantuk-mantuk, betul apa nak? Kalau lagi betul anu. Betul lesu, betul. Cuma mantuk-mantuk kalau bingung. Apa maknanya? Hidup itu 10%-nya adalah apa yang datang kepada kita. 10%-nya adalah apa yang kita dapatkan. Tetapi 90% daripada hidup itu adalah how you respond to it. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menghadapinya. Itu yang paling penting. Sugih, oke, wong sugih. Bukan masalah sugih, tapi bagaimana kita merespon ketika kita menjadi orang. Hasil seleksi calon mahasiswa non beasiswa S1 ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2019. Nomor urut 466 atas nama Khairul Huda, alamat Kasepuhan. Nomor urut 562 atas nama Muhammad Khairul Hakim, alamat Priyonagan Utara. Dinyatakan lolos dari pihak Universitas Al-Azhar Kairo Mesir menggratiskan biaya kuliah. Allah ridhoi kepada kami bisa keterima masuk Universitas Al-Azhar Kairo. Insya Allah di tahun 2019 ini kami siap untuk berangkat ke sana. Yang kedua kalinya, alhamdulillah juga kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menjadikan PCM Batang serta jajaran-jajarannya serta Lasismu Batang serta jajarannya pula dan warga Muhammadiyah secara umumnya yang telah membantu kami, membiayai studi kami, belajar kami, mulai dari kami belajar di Ma'had Imam Syuhada Sukoharjo sampai lulus sekarang ini dan yang insya Allah nanti juga membiayai kami juga dalam pembelajaran kami, melanjutkan studi kami di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir Zara insya Allah.